CL Apple Team Talk menemui Presiden Joko Widodo Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Dalam pertemuan itu, Kok mengungkapkan keyakinannya untuk berinvestasi di Indonesia lantaran besarnya peluang. Meyakini peluang besar itu, Apple berkomitmen membangun Apple Developer Academy di Bali, Batam, Surabaya, dan Tangerang Selatan. Keempat akademi tersebut disebut menghabiskan investasi 1,6 triliun rupiah. Kami membuka Developer Academy keempat yang baru saja kami umumkan. Akademi ini di Bali. Kami sangat gembira karena ketiganya telah meluluskan ribuan orang yang mampu membuat aplikasi untuk App Store. Tidak hanya menarik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Jadi kami sangat bersemangat. Kata Kok. Selain itu, Kok mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar Apple dapat membuka pabrik di Indonesia. Kami berbicara tentang keinginan Presiden untuk melihat manufaktur di dalam negeri, dan ini adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan, tutur dia.